Kisah orang dulu ditampilkan dalam Al-Quran, diceritakan tentang Fir'aun, dikabarkan tentang Qarun, disampaikan tentang istri-istri yang durhaka pada suaminya, bahkan ada di antara mereka istri-istri Rasul. Juga ditampilkan istri-istri yang berbaik kepada suaminya, bahkan ada di antara mereka yang menjadi bagian dari keluarga yang sangat zalim. Kisah itu dihadirkan bukan untuk menjadi cerita yang kita kemudian perdengarkan pada setiap orang, tapi pelajaran yang Allah tampakkan kepada kita supaya setiap manusia yang hadir ingat bahwa itu pernah terjadi dan jangan sampai kita terperosok pada persoalan yang sama. Dulu pernah ada Hatti yang punya kemampuan seperti Samud dan Ad. Dia bisa memahat, membuat lubang di gunung-gunung, bahkan membuat gorong-gorong dan tempat-tempat untuk beraktivitas. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka membuat ratusan tahun sebelum Masehi. Sampai kini tidak ada bekasnya kecuali hanya puing-puing saja. Ditampilkan itu dan saya sempat masuk ke dalamnya, bagaimana menyaksikan tatanan yang luar biasa, dapurnya, tempat istirahatnya, tempat ibadahnya dan sebagainya. Tapi karena menjauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya menjadi bekas sampai dengan kini, tidak pernah dimanfaatkan dan hanya sekedar jadi objek foto-foto dalam kehidupan. Tidak ada bedanya ketika antum datang ke satu tempat ingin difoto. Tidak ada bedanya ketika antum melihat tumbuhan yang cukup baik ingin difoto. Tapi persoalannya, maaf, tidak ada orang memanfaatkan tempat itu. Kami datang ke Efes. Ada peradaban Yunani yang konon disebutkan dalam catatan sejarahnya itu telah dibuat 700 tahun sebelum Masehi. 700 tahun. Sampai sekarang hanya puing, Pak. Hanya puing. Tiang-tiang sebagian dari tertata seperti Kolosium, sebagian katanya tempat perpustakaan, ya, namanya Celsus, dia membuat 12.000 gulungan disimpan di situ, cuman cerita aja, kisah. Tidak ada yang memanfaatkan, cuman bangunan puing. Dan dikalahkan oleh peradaban yang ketiga Romawi, hancur semuanya, kemudian diambil alih oleh Romawi. Diperluas sampai ke Heliopolis, sampai ke titian laut Mediterania, kalau disambungkan sampai ke Italia, nyebrang sedikit ke Tripoli, sampai ke Sumrata. Di daerah Tripoli ada Sumrata, itu peninggalan Romawi juga. Apa yang terjadi? Cuman puing. Gak ada yang memanfaatkan. Yang tinggal di situ tidak ada, yang beraktivitas tidak ada. Orang hanya datang ke situ sekedar foto, lihat dokumentasi, dengar cerita. Tapi tidak semua orang yang datang ke situ dia bisa membaca dengan imannya. Jadi kalau Anda ingin mengukur dengan menggunakan iman, banyak ayat-ayat Quran memberikan gambaran kepada kita. Di antara tingkat kekuatan orang-orang yang imannya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ia lihat, ia dengar selalu mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diantaranya diisyaratkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu akan ada tanda. Perhatikan baik-baik. Tandanya disebut dengan ayat. Ya, beda. Ada ayat, ada alamat, itu beda. Alamat dari bahasa Arab, Pak. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Alamat itu tanda yang mendekatkan seseorang pada tujuan. Jadi kalau Anda sudah tahu alamatnya, maka semakin dekat Anda ke tujuan. Di mana alamat Masjid An-Nur, maka disampaikan, oh jalan Bendi sekian, sekian, sekian. Begitu Anda tahu alamatnya, semakin dekat ke tujuan. Anda belum tahu alamatnya, maka berputar Anda untuk mencari tujuan yang dimaksudkan. Tapi kalau disebutkan ayat, ingat betul ini ya, ayat, maka tidak disebutkan khususnya dalam bahasa Arab, kecuali tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu isi Al-Quran kenapa disebut dengan ayat? Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Karena setiap Anda baca Al-Quran menjadi semakin dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya silakan ibu berwudu, buka mushaf, baca Al-Quran. Akan ada suasana hati tersendiri, seakan-akan ada kedekatan yang berbeda antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti
ada orang yang mendengar ayat saja dibacakan, itu bertambah keimanannya, semakin terbangun tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada orang-orang yang kalau dibacakan ayat Quran kepadanya, imannya bertambah. Ada yang menangis, ada yang terharu, ada yang bergetar. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan semakin dekat hubungan tawakalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat. Ya, dan yang paling menarik, nanti Allah tidak sekedar menghadirkan kedekatan lewat ayat-ayat yang tertulis. Allah menghadirkan bentangan kehidupan yang dengan semua penampakan di langit, di bumi, darat, laut, udara, dihadirkan tanda-tanda kebesaran Allah untuk menafsirkan tanda-tanda yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, orang yang imannya kuat, semakin dekat dengan Allah, maka tanda-tanda alam yang dia lihat ini akan langsung menghujam dalam jiwanya dan memberikan gambaran kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan tanda di alam untuk menafsirkan secara langsung tanda-tanda dalam Al-Qur'an. Maka ditafsirkanlah Ali Imran ayat 190 dan 191 tadi, buka di Fusilat Quran surah 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampilkan, akan perlihatkan tanda-tanda yang mendekatkan setiap hamba kepada kami. Lihat, fil afaq, di seluruh semesta, darat, laut, udara, di luar bumi dan sebagainya. Jadi begitu antum lihat, mohon izin, maaf ya, kalau ingin ukur tingkat keimanan kita, coba malam lihat ke langit. Begitu lihat bintang, kalau Anda hanya merasakan kekaguman melihat bulan yang bulat di hari-hari ini, bagus ya bulan, standar. Ya, standar. Tapi kalau Anda sudah berkata, Masya Allah, begitu indah ciptaan Allah, menjadikan rembulan, begitu bulat sempurna sinarnya, keimanan Anda luar biasa di situ. Lihat bintang, ingat Allah. Lihat bulan, ingat Allah. Nah, ada di antara tempat-tempat yang Allah tetapkan menjadi sinyal kehidupan bagi setiap masa, di situ ujian keimanan kita. Maka difirmankan, siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalan-jalan, nah silahkan jalan-jalan di muka bumi. Di jalan-jalan itu sunnah, Bu. Pak, enggak pakai sunnah. Ya. Sunnah. Silahkan jalan-jalan. Tapi jalan-jalan seperti apa yang sunnah harus diteruskan? Boleh, silahkan. Kalau Anda ingin jalan-jalan, silahkan. Tapi lihat kalimat Qur'annya, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Silahkan jalan-jalan, tapi cari tempat-tempat yang bisa menguatkan iman. Di antaranya cari peninggalan orang dulu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan tempat itu sebagai pesan bagi kita, jangan berlaku lagi seperti itu. Makanya Nabi pernah menekankan, Anda silahkan kalau mau rihlah. Kata Nabi, la tashuddu rihal. Jangan Anda menguatkan keinginan untuk jalan-jalan, rihlah illa li thalathin, kecuali pada 3 tempat. Jadi kalau Anda ingin jalan-jalan, 3 tempat ini yang paling utama. Tapi kata para ulama, bukan 3 tempat ini jadi batas. Kalau ingin jalan harus ke 3 tempat ini saja, bukan. Maksudnya 3 tempat ini contoh yang paling mulia. Kata Nabi, Masjidil Haram, ke Masjidil Haram, Masjid hadza, Masjid Nabawi, wa Masjid Al-Aqsa, 3 tempat. Kata para ulama, kita boleh melihat batasan masjidnya, tapi yang paling penting adalah lihat sinyal di hadis itu, membahas secara ma'nawi. Kenapa diarahkan ke 3 tempat itu? Karena hanya 3 tempat itu ketika kita hadir di dalamnya, iman kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis itu, kata para ulama hadis, adalah analogi. Kalau Anda ingin jalan-jalan ke beberapa tempat, silahkan investasikan dana yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan, tempat-tempat yang bermanfaat yang bisa meningkatkan iman. Jadi kalau Anda silahkan, ya, ada waktu untuk luang jalan untuk refreshing, gak ada masalah. Tapi cari tempat yang bisa menguatkan iman. Kalau ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya, untuk apa?